diri, dipersilakan duduk kembali. Ketua Majelis Guru MTSN 3 Tanjung Jabung Barat, Ketua Komite MTSN 3 Tanjung Jabung Barat yang saya hormati, seterusnya pada para peserta LDKS MTSN 3 Tanjung Jabung Barat yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul melaksanakan salah satu agenda kegiatan kita di tahun ini, yaitu melaksanakan latihan dasar kepemimpinan siswa. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, kita semua nantinya bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang handal, bisa menjadi pemimpin yang berakhlakul karimah, sesuai dengan visi dan misi madrasah kita MTSN 3 Tanjung Jabung Barat. Selanjutnya, syukur Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmatnya jualah kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini nantinya bisa berjalan lancar sampai akhir nanti. Selanjutnya, Bapak Kepala MTSN 3 Tanjung Jabung Barat yang saya hormati, izinkan pada kesempatan ini kami selaku panitia menyampaikan laporan. Yang pertama, kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa MTSN 3 kelas 7 dan kelas 8. Yang kedua, dana kegiatan seluruhnya dibebankan kepada DIPA MTSN 3 Tanjung Jabung Barat. Yang ketiga, narasumber itu diambil baik dari luar maupun dari dalam. Dari luar kita bekerja sama dengan Kapolsek Kecamatan Pengabuan, kemudian Puskesmas Teluk Nilau, dan dari dalam kita bekerja sama dengan guru-guru yang berkompeten bagi bidangnya masing-masing. Adapun tujuan kegiatan ini, seperti yang saya katakan tadi, mudah-mudahan setelah kegiatan kita selesai nanti, siswa-siswi ini nantinya bisa dihandalkan ketika kalian sudah berada di luar dari MTSN ini. Kenapa? Karena nanti kalian akan mendapatkan materi-materi terutama tentang remaja, tentang kesehatan, tentang bagaimana cara memimpin, bagaimana cara kalian berlatih dan sebagainya. Jadi diajarkan di sini, ketika kalian tamat nanti dari MTS ini, kalian nanti bisa bersaing dengan dan sekolah lain. Itulah harapan kami. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dan arahan kepala madrasah sekaligus membuka acara latihan dasar kepemimpinan. Kepada yang terhormat Bapak Khairul Fadli MPDI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak dan Ibu Majelis Guru, kemudian juga yang sama-sama kita muliakan Ketua Komite sekaligus Guru kita Ustaz Azrin, kemudian yang Bapak banggakan, yang Bapak sayangi, siswa-siswi MTSN 3 Tanjung Jabung Barat. Pertama, marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita telah diberikan ilmu pengetahuan, kita telah diberikan kesehatan serta kelimpahan rezeki kepada kita semua,
sehingga kita pada hari ini dan insya Allah sampai besok kita tetap diberikan kesehatan untuk tetap ikut melaksanakan kegiatan latihan dasar kepemimpinan. Kemudian salawat dan salam yang selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang di sini selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Baiklah anak-anak yang Bapak banggakan, dalam dua hari ini nanti kalian akan menerima beberapa materi tentang kegiatan LDK-nya. Ikuti secara seksama ya, karena inilah momen untuk melatih kita bagaimana kita untuk menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu bukan harus kita menjadi ketua kelas, tidak menjadi harus menjadi apapun. Di rumah juga kita bisa menjadi seorang pemimpin. Paling tidak pemimpin adik, adik di rumah. Ada yang punya adik? Nah, ya. Di sinilah belajarnya. Bagaimana cara kita menjadi seorang pemimpin? Adil atau tidak? Nah, terkadang kebanyakan kalau kakak-kakak nih kalau dengan adik tidak pernah adil, jajan nak lebih banyak ya nak, nah ada kue baginya lebih banyak, salah sebenarnya, seharusnya adik yang lebih banyak. Kalau kita tidak ada roti bagi dua, adik seperempat kita lebihnya, nah ya kan, nah itu ya nak. Ayo belakang dengar, ayo belakang, halo. Ya, yang di belakang. Jadi semua kegiatan yang ada di sini diikuti baik-baik, terutama yang anggota OSIM-nya. Bagaimana cara memimpin di lingkungan madrasah kita, apalagi memimpin teman-teman. Dua, dan nanti strateginya bagaimana nanti. Karena yang mengisi kita tidak sembarang orang yang mengisi. Dari Kapolsek, Pak ya. Nah, dari Kapolsek itu lagi. Ada lagi nanti dari kesehatan, banyak ya. Yang jelas untuk kegiatan ini semata-mata kepentingan untuk kalian semua, terutama nanti kalian sudah keluar dari madrasah ini melanjutkan di tempat lain, jadilah pemimpin, jangan hanya seperti kerupuk yang kena air. Ketika di tempatnya sendiri di MTS jagonya minta ampun kalau nak bercakap. Ketika di luar macam kerupuk lempong. Iya. Latih di sini, ikuti. Bagaimana cara berbicara di depan? Iyalah. Ya, bila perlu pakai gerak tangan. Iya kan? Itu dia cara kita tuh memimpin. Jangan main-main lagi. Apalagi yang di belakang tuh nanti. Ini sama jauh pun di belakang, kaki yang di depan berbicara, yang di belakang pun bercakap. Tak siapa yang didengar. Ya, kalian semua adalah generasi penerus. Bapak minta kita semua adalah generasi yang berkualitas, yang mampu berkompetisi, ya, mampu untuk bersaing di dunia manapun. Jangankan di dunia nyata, di dunia maya pun bisa bersaing. Ya kan? Apalagi sekarang ini dunia elektronik sudah merajalela. Jangan sampai kalah kita madrasah. Kita madrasah orang tahu laptop, tahu bagaimana cara menghidupkan, tahu mengoperasikan, belum tahu. Makanya harus belajar. Ya. Apalagi sekarang banyak kenakalan-kenakalan remaja. Apa saja kenakalan remaja itu? Coba sebutkan. Ayo, satu apa? Rokok, ada lagi? Bolos, ada lagi? Lai, apa lagi? Hah? Balapan, apa lagi? Tawuran, ya kan? Nah, judi. Apalagi sekarang judi online. Nah, tuh.
Ada yang pakai slot nih? Hah? Ada yang punya slot enggak? Nah, kan? Ada lah yang punya slot nih. Nah, biarlah nanti. Sekarang belum cukup, biarlah nanti cukup saja. Nah, makan tuh slot banyak-banyak. Nah, ya, kita boleh bermain elektronik, tapi jangan sampai kita kalah dengan elektronik yang sampai main judi game, apalagi dengan slot, ya jangan. Ya, belajarlah dengan yang baik, gunakan handphone semaksimal mungkin. Di YouTube tuh banyak tentang pendidikan yang banyak kita contoh, ya kan? Apalagi ini kita di madrasah, berikan contoh yang terbaik untuk madrasah kita. Kita nama madrasah nih. Jangan sampai kita merusak diri kita dan nama baik madrasah. Itu dia. Betul enggak? Mana ya? Kemudian kalau ada ya, ini himbauan, ini peringatan untuk kita semua, untuk anak-anak Bapak yang ada di NTSN 3. Kalau ada yang masih dibully enggak di sini? Ada. Nah, siapa yang dibully? Laporkan sama Bapak, yang tukang bullyingnya laporkan sama Bapak. Kita proses, tidak perlu kita pindahkan. Ya, karena tidak ada lagi kata bullying di sekolah. Ya, itu Bapak tak mau, tidak ada lagi kata bullying. Bullying kan berani yang mengkeroyokan. Coba dewek-dewek, berani tak? Nah, orang bully itu dia main kelompok. Beraninya main kelompok, coba dewe-dewe. Ajak berkelahi itu di WC. Dua sama dua, duel. Nah sudah titik bapak jewernya kedua-duanya. Ya, jangan ada lagi bullying, kita semua bersaudara dan saudara. Kita semua teman, kita di sini semua-semua sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu. Jangan bedakan kawan yang kaya, jangan bedakan kawan yang miskin, jangan bedakan kawan yang pintar dengan kawan yang tidak pintar. Yang pintar kasih contoh kepada yang tidak pintar. Nah, tapi ujian jangan kasih contoh. Kalau ujian dikasih contoh itu bukan nak pintar namanya, kepintaran. Nah, itu ya, jadi itu anak-anak Bapak semua. Jangan sampai kenakalan remaja itu Bapak terdengar di NTSN 3, terutama masalah bullying, kemudian tawuran. Kalau ada yang tawuran, Bapak proses, Bapak pindahkan dari NTSN 3. Bapak tak butuh siswa yang seperti itu. Susah ngaturnya, asin abek lagi aja. Ya, kita tidak jago-jagoan. Nah, kalau jago-jagoan masalah ilmu pengetahuan tidak apa-apa. Dan anak-anak semua ya, kita berdasarkan latihan kita. Nih, lihat temanya. Pemimpin berprestasi berakhlakul karimah. Itu temanya. Berarti kita harus memiliki pemimpin yang berakhlak, yang berprestasi. Latihan kalian sebagai pemimpin. Kalau tidak dari sekarang tidak bisa. Tidak ada, madrasah lain tidak ada mengadakan LDK, cuma NTSN 3 yang mengadakan LDK ini. Ya, tepuk tangan lah. Nah. Kita ucapkan terima kasih pada Pak Nasir, Bunda sebagai pembimbing, guru-guru yang lain. Ini guru kita semua. Kalau itu data kita, latihan LDK ini langka. Ya, jadi sekali lagi Bapak ingatkan untuk ikut tertib semua pelatihan yang ada di sini nanti. Apalagi kita, halo. Apalagi nanti pematerinya dari luar, tolong ya. Terutama ini kita dari Kapolsek, nanti tolong mulutnya jangan banyak keluar. Kalau mau cakap bisi-bisi aja. Nah ya, ada sisi tanya jawab juganya. Siapkan pertanyaannya tentang apa, sesuaikan dengan temanya, maka dicatat. Saya mau tanya seperti ini Pak.
apalagi nanti ada kesehatan dari rumah sakit apa dari puskesmas, tanyakan. Nah, keluhannya apa? Sakitnya apa? Perutnya agak sakit, matanya agak sakit. Ya. Gak apa-apa, bertanya. Berani bertanya. Jangan cuma diam. Diam itu dua. Kalau enggak tahu lapar katanya. Ya. Jadi coba berani untuk bertanya. Ya. Nah, baiklah untuk anak-anakku semuanya. Pesan terakhir Bapak ya untuk kita semua, kita sukses termasuk Bapak dan Bapak Ibu guru ini semua. Sukses itu tidak terlepas dari doa kedua orang tua. Oleh karena itu hormati orang tua, sayangi orang tua, jangan sia-siakan pengorbanan orang tua terhadap kita sampai saat ini. Ya, hormatilah dia, sayangnya jangan disia-siakan orang tua. Kita sukses tidak ada lain kecuali dari doa kedua orang tua. Untuk itu anak-anak semua jangan lupakan orang tua. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, latihan dasar kepemimpinan siswa MTSN 3 Tanjung Jabung Barat dengan tema pemimpin prestasi yang berakhlakul karimah dengan resmi Bapak Lura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.